ataupun nenek kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Ketemu lagi barengan Mimin di sini ya. Di video kali ini Mimin sedang meliput panen padi di sawah alias lahan yang Mimin sewa dari pihak perhutani, yang kapan waktu pernah admin liput ya bersama Reni Rio. Karena keluarga, kerabat dan tetangga itu banyak sibuk, banyak yang sibuk karena panen masing-masing di daerah dusun ya, di daerah gunung. Jadi untuk pemanenan kali ini kita menyewa alat berat seperti ini ya, mesin pemanen padi seperti ini. Ini Bapak sedang menunjukkan batas-batas ke pekerja pengemudi mesin dos pemanen padinya ya. Dan seperti ini penampakan mesinnya, bosku. Mesin ini sudah lama ya ada di daerah Blitar itu. Sebenarnya mesin pemanen padi itu sudah lama dan nggak kalah dengan yang namanya luar negeri, Jepang gitu ya, bosku. Ini kalau misalnya dipanen manual, di rit sendiri gitu ya, disabit sendiri, itu kalau cuma 5 orang itu nggak bakalan selesai. 10 hari itu nggak bakalan selesai ya, bosku. Tapi kalau pakai mesin seperti ini nggak sampai 2 jam itu sudah kelar gitu ya, untuk luas lahan sekitar setengah hektar ya. Bontrotnya tak sekata tiba nih buta wasul mangke. Wong niki kira sing pon dahar kok kan. Dulu tuh ibu-ibu ya mari tuh. Ini kan soalnya perasak ya, kalau kayak di kita mending emang. Ini udah merutuk ya? Loro, boleh kan loro ikan karena pulau nih, loro ikan orang itu. Tukang ngono ano. Syukur deh Peter yang mungkin ada iso lah, mungkin bilang iso, ngomong gak iso. Iki ngerti iki mang ora rong jam dhewe. Wah, bare tok iki to. Heeh. Wong papat aku teko kono. Ya nek ketika trelek aku bertol iki. Mari lak nak rukune ruku. Ora lek cidak tuku nak rukune mesin. Rukune mesin iki balik Audi. Pacepe sak jempol kok. Pacepe setengah meter kok. Okay.
kayu tinggok ini yang pinter, kayu tinggok ini jadi entah. Eh, kalau ini kayu ini keruk ini kayu tinggok ini. Ini marisui kayu ini, kayu ini sebenarnya tinggok orang lain. Tapi kena dihitung, kita mulai-mulai selaris semuanya, gue ngalainya yuk kewatak ini semua nunggu itu lah ya. Tero. Coba ya. Anak ku apa? Cuma male, male halus yo. Gagal tak lari ki seberang sana tapi kurus kita sak iki. Perwoke patak kon pitung kulo. Ini boleh lagi pergi apa ada masuk apa enggak? Enggak cukup gua masak juga. Dalam? Ya pantun ini sampai saya cukup gua ya. Bisa. Dalam? Oke. Nanu mawar. Cepet nih. Buatan si pinggir dia mawar sampai kita ngasih cepet. Oke. Cepet insya Allah. Lagi. Nanti sungai ini gua sepatoknya terus. Oke.
Batang puluh pun, Mas. Berapa nih, Mas? Anu nih. Untur nih, Mas. Silinder pengisiannya ada dua. Oh, alah bae modeling ini, jadi ini tinggal narik, bosku. Langsung ditarik gini, langsung tinggal narik. Sebelumnya ditancap-tancapkan dulu. Ada warning, dilarang memasukkan tangan ke dalam auger selama mesin beroperasi, bisa remuk. Monggo Pak, njenengan daharian Pak. Maxi, Maxi Kron, tipe G, otomatis. Mas, derek dahar beto. Pokoknya sambil kau tipe mereka lah pak, pak. Okay. Nggih. PT Corin Mulia Gemilang Shop House Citraland Surabaya. Ini enggak tahu mitin mana ya bosku ya. Untuk cacahan batang padi atau yang lebih dikenal masyarakat kami itu dengan sebutan damen, ini nanti cacahannya akan diambil oleh para peternak ya bosku, untuk dijadikan pakan sapi. Soalnya kalau musim penghujan seperti ini, daerah sini tuh terendam air, jadi sangat sulit mencari pakan ternak rumput gitu ya. Berbeda dengan daerah gunung yang banyak rumput, daerah bawah itu terendam air sehingga susah mencari rumput. Nanti cacahan-cacahan damen batang padi ini akan diambil oleh warga sekitar, warga terdekat dengan kawasan ini ya, untuk dijadikan pakan ternak. Ini nanti akan banyak yang mengambil gitu ya. Rasa ayak wis debur kabeh. Lahan sewa ini sendiri dikelola dan diurus oleh orang tua admin ya bosku. Diurus oleh emak sama bapak. Meskipun dari proses penanaman
dan pembibitan benih padi itu biasanya dikerjakan oleh orang, tapi karena jarak rumah kami yang jauh dengan lokasi lahan, tentu perjalanannya itu lumayan melelahkan ya. Apalagi untuk proses pemupukan dan pengelepan alias penggenangan air di lahan ini ketika musim kemarau itu dikerjakan sendiri oleh Bapak ya. Sementara untuk dana dan pembiayaan, alhamdulillah sebagian besar itu didanai dari hasil nge-YouTube yang saya kumpulkan ya bosku. Karena dari proses tanam sampai proses panen seperti ini itu kita bayar orang gitu ya bosku. Dari tanamnya, bahkan dari bibitnya pun kadang kita nggak bibit sendiri, tapi kita beli uritan gitu ya, beli benihnya itu langsung dari pembibit yang lain ya, kita nggak bibit sendiri gitu bosku. Dan hasil YouTube itu bukan hasil dari channel Evi Nurfi ya bosku, melainkan dari channel-channel admin yang lain gitu. Kalau channel Evi Nurfi itu sendiri penghasilannya itu nggak banyak bosku. Bulan Februari kemarin itu sekitar 700 ribuan dan ini merupakan screenshotnya ya. Bahkan bulan Januari sebelumnya itu penghasilannya itu malah lebih sedikit dibandingkan bulan Februari. Tapi berhubung admin punya channel yang lain yang subscribernya dan penghasilannya lebih banyak, jadi penghasilan 700 ribu itu tetap dibayarkan karena diakumulasikan dengan penghasilan channel-channel admin yang lain gitu ya. Ngeret gelem remuk rek dik. Ngeret remuk. Yo ora mes ngremuk pian iki. Pak. Thank you.
Akhirnya selesai ini ya lokasinya. Sekitar setengah hektar lahan yang disewa. Emak lagi duduk. Itu bapak lagi membersihkan sisanya ya. Ada motor tidak ngebel. Berapa sekitar 2 ton ya mungkin. Ya lumayan mak buat menghidupi keluarga nenek juga ya. Thank you.